Oke, di konten kali ini gue akan bikin konten Buwild Yujong terkuat tersakit 2022 ya guys ya. Ini gue gak tau lawan gue siapa, apakah Akai? Oh, Valentina ya guys ya. Ya ambil skill 2 ya, level 1 yuk. No, jadi biar bisa kayak gitu tuh, langsung aktif. Kita berarti ganti sepatu ini ya. Sepatu yang top boots gitu. Lawan Valentina susah sih menurut gue. Serius, ini hard. Kita ambil level 2 tuh skill 3, jadi pas skill 2 hit, skill 3 inspire. Apa tuh? Inspire dapat petrify gitu maksudnya. Ini kita ambil 3. Nah. Sengaja enggak gua pakai petrify-nya karena dia nggak mungkin mati. Valentina tuh nggak mungkin mati kayak gitu. Nero gila banget sih menurut gua. Ini pas banget ada Lolita. Seharusnya mati sih. Nice. Sabar. Oke. Okay. Nice first blood. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys ya. Item pertama tuh kalian bisa War X, Oracle, Dominance, Hunter. Dominance sih menurut gue sih. Oke. Okay. 2, nice. Oke, nice, 2 kali. Kayak gitu, terima kasih. Parsa, tadi Lolita sekarang Parsa. Oke, kita hitin. Sabar. Missing ini mati lagi sih bisa nih Valentina. Sabar ya. Ya, kepake lagi. Apa-apa lah. Males gue ngebacotin orang yang ngebacot. Ya benar-benar enggak bisa. Valentina kuat, serius. Dia enggak bisa langsung sekali bunuh. Sekali combo langsung mati tuh enggak bisa dia. Lawan. Biarin, sabar. Nah, langsung aja kita, ya kabur lagi. Nah, kimi aja yang paling nembek. Kimi. Nggak mungkin, sasar. Nice. Mati tuh. Ini mati. Nice, Parsa. Oke, kita balik. Sabar ya, ini kita mau ke turtle. Clear dulu bentar, kelamaan. Nah, kita ejer Kiminya aja. Hypernya. Oke, mati. Dia udah bagus banget ya guys ya. Pasti kita cutting, jangan lupa. Habis itu kita hancurin tower atas, habis itu bantu mid sih seharusnya. Jangan takut, kamu tidak bisa lari dari takdir. Akai. Kena tower, kita harus jaga jarak. Ya, mau kemana sih? Anjir, dia buat mat si Akai. Sabar. Nah. Mati nih, bisa mati Akai. Nice, mati. Kita recall-recallin dulu ya guys, biar ada BT. Sabar. Oke, kita gedein skill 3. Pendapatmu mengenai tujuanku. Mati. Enggak, sekarat doang paling. Kita cari darah dulu ya. Sabar, jangan asal mulai. Ulti gua 2 detik nih. Sabar. Ngomong war di mana? Sabar, biar gue yang lock ini. Anjir, di frame shoot. Mampus, mati juga. Nice, warga sudah jadi. Ya, kita balik. Jangan maksa, kita dapetin mid. Udah hancur mid ya. Anjir, buta map gue. Sabar. Anjir, si panen nih, Rod. Misalnya linco. Ya, gak ada apa-apanya dia. Sabar. Nah, mati kau. Ada si Akai kelihatan loh.
Gaya apa sih ini dia? Aneh gua. Mati kau. Nice. Eh, triple kill bisa nih. Triple kill maniak nih. Wih, triple kill maniak bisa nih. Nice, maniak, temenin gua. Ah, gak bisa di tower dia curang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Apa sih ini dia? Gak bisa guys, aduh gua mati. Oke, kagak. Jangan ganggu aku. Dapetin tower bawah dulu ya. Bis dia langsung ke mid lagi. Oke, langsung kita pakai. Kita incer Kiminya ya guys ya, yang pengguna retri. Nice, pengguna retrinya sudah mati. Seharusnya Lord sih, seharusnya ya. Error sih. Rata loh. Kok gak nge-push kek kalau gak nge-Lord. Nah, Yuljong lama banget nge-buff aja. Buat nyari darah doang gue ini. Jangan ganggu aku. Lord dong. Oke, Hunter sudah jadi ya guys ya. Seharusnya damage-nya udah makin sakit ini. Sung dulu pas asung anti virus. Oke, Sabar. Gak ada yang ngikutin gua apa ini? Satu pun orang. Ya, kita tarik ya Lord aja guys ya, biar nggak ada kontes. Aduh, sabar, ada lagi tuh musuhnya. Mati ya ampun paninya loh. Dapat tuh musuhnya nih, ada palen lagi, jembatnya gede. Nice, gue yang dapet. Oke. Sabar, ini berdiri mati berdiri. Ya, berhasil loh dia. Sabar. Nice. Emit dong push. Atas ya seharusnya ya. Biar 3 lane. Sabar. Dapetin dulu. Seharusnya gue buka ultimate sih buat apa tuh, buat dapetin tower mid. Cuman karena dia nggak ada yang nge-defense, jadi nggak gue pakai ultimate nya. Gitu ya guys ya. Jadi kita kalau mau ultimate tuh lihat-lihat juga. Ampun, langsung batal. Gaya apa sih? Nice, anjir Lolitanya gigi banget. Parsanya juga. Rata. Gigi anjir. Dan enak lah. Yakin aja bisa apa anjir nih dia si Palen. N. Nice, N. Itu dia buat Yuljong tersakit terkuat 2022 ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Emblemnya ada di akhir video. Oke, jadi ntar gak usah nanya, bang emblemnya mana, bang emblemnya mana. Apakah kita MVP? Di anjir gak MVP dong. Siapa yang MVP nih? Parsanya gila. Oke, sekarang lanjut ke emblemnya ya. Yuljong itu bisa dua emblem. Yang pertama Killing Spree, settingannya ini. Yang kedua Festival of Blood. Nah, ini yang paling bagus dari semuanya. Cocok buat Yuljong. Untuk battle spell ada bisa dua, Petrify dan Vengeance. Pokoknya dua ini doang. Buildnya, ini build set biasa gue langsung kayak gini. Gue abis itu Hunter, Dominance, Oracle, War X, baru gue ini. Antiquiras. Kalau nggak mau Antiquiras bisa Brute Force ataupun Immortal ya guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.